KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Kalau ada yang tengah makan, tengah minum, teruskan menjamu selera sambil-sambil kita bersantai, berbincang berkenaan dengan topik-topik yang kita bawakan di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Dan untuk hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan ibu bapa dambaan anak-anak. Kan, bila sebut berkenaan dengan ibu bapa, ini kedua figura ini adalah merupakan guru pertama kepada anak-anak. Jadi sudah pasti nak melahirkan anak-anak yang berkualiti, perlu bermula daripada guru pertama yang berkualiti, iaitu ibu bapa. Dan hari ini untuk mengupas berkenaan dengan isu ini secara lebih terperinci, kita bawakan tetamu istimewa kita. Kita ada bersama dengan Dr. Mazli Syam Abdullah, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Psikologi dan Counseling KPM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Itu, Doktor, sihat, Doktor? Alhamdulillah. Seronok dapat berjumpa dengan Doktor dan juga duduk sepentas dengan Doktor pada hari ini. Membincangkan berkenaan dengan ibu bapa dambaan anak. Saya kena percaya bidang Doktor berkenaan dengan Counseling dan Psikologi memainkan peranan penting untuk memberi satu curahan kepada ataupun idea dan inspirasi kepada ibu bapa di luar sana. Dan untuk permulaan sebagai soalan awalan kepada perbincangan kita mukadimah ini, bagaimana kalau boleh doktor jelaskan maksud ibu bapa dambaan anak-anak ni, Doktor? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu bapa dan anak-anak yang saya rasa bila bersama di sini, mestilah ibu bapa yang hebat dan anak-anak yang hebat. Ya? Berjumpa dengan saya, Dr. Mazli, daripada bahagian psikologi dan kaunseling. Jadi, ibu bapa dambaan anak-anak, tajuk kita ini. Ya? Ibu bapa dambaan anak-anak ni adalah ibu bapa yang dirindui oleh anak-anak. Ibu bapa yang mana-mana yang dirindui oleh anak-anak. Mestilah ibu bapa yang penyayang, ibu bapa yang mempunyai ciri-ciri, ibu bapa yang boleh mendidik seperti yang dikatakan oleh Azhar, Cik Azhar. Okey, dikatakan oleh Cik Azhar tadi, ibu bapa adalah guru pertama. Baik. Jadi untuk menjadi guru pertama, mestilah ibu bapa yang boleh memberi keperluan yang maksimum, yang sebaik mungkin kepada anak-anak untuk menjadikan anak-anak kita itu hebat. Anak-anak yang hebat tu pasti daripada ibu bapa yang hebat. Baik. Baik, itu dia. Dan kalau kita tengok, Doktor, bila sebut berkenaan dengan ibu bapa dan anak-anak, bila Doktor sebut nak menjadikan anak hebat, perlu bermula daripada ibu bapa yang hebat. Saya kena percaya yang sedang menonton pada ketika ini, sama ada guru ataupun mungkin ibu bapa, semua sebenarnya berkeinginan dan bercita-cita nak menjadi ibu bapa yang hebat seperti yang disebut oleh Doktor sebentar tadi. Jadi cumanya kaedah yang perlu, mungkin ini sedikit mengelirukan ataupun sedikit memberi satu menutup ruang untuk mereka bertindak. Betul. Bila mana tidak tahu mungkin kaedah untuk yang perlu dipenuhi sekiranya nak menjadi ibu bapa yang dambaan kepada anak-anak tadi. Okey. Bila kita nak menjadi ibu bapa yang dambaan anak-anak, ibu bapa yang diperlukan oleh anak-anak untuk membesar, berkembang dengan positif, kita perlu mendidik dengan satu kaedah yang baiklah, maksudnya. Antaranya adalah kaedah-kaedah macam mana kita berkomunikasi dengan anak. Ya? Macam mana kita daya memujuk anak-anak, macam mana cara kita menyampaikan, cara kita mengambil berat terhadap anak-anak tu. Contohnya, kalau kata kita lihat ya, kajian yang dijalankan oleh beberapa sarjana daripada Universiti Kebangsaan Malaysia beberapa tahun dululah, berkaitan dengan ibu misali. Dilihat, dikaji beberapa orang ibu misali yang pernah dianugerahkan sebagai ibu misali, apakah ciri-ciri
yang diperlukan dalam komunikasi. Okey. Jadi saya akan terang ke lanjut selepas ini. Baik, itu dia. Dan kalau kita tengok berkenaan dengan kita tahu berkenaan dengan kaedah, kalau kita lihat mungkin kadang-kadang menjadi dilema dalam kalangan ibu bapa. Yalah, semua nak memenuhi orang kata apa, keinginan ataupun cita-cita nak menjadi dambaan kepada anak-anak. Cuma dilemanya, perkara yang perlu mereka tekankan kepada anak-anak. Ada yang ialah perkara yang kita tekankan ini dari satu sudut sebenarnya memberi kesan kepada psikologi anak-anak. Jadi kalau boleh doktor kongsikan perkara-perkara yang perlu ibu bapa sepatutnya tekankan kepada anak-anak. Okey. Apakah perkara yang perlu ditekankan oleh ibu bapa sekiranya ibu bapa ingin menjadi ibu bapa dambaan anak-anak, ibu bapa yang hebat untuk melahirkan anak-anak yang hebat? Baik. Saya tekankan kepada 5 P. Baik. Okey. P yang pertama adalah PS. PS ni adalah pendidikan spiritual. Baik. P yang kedua PM. PM ni apa ya? Perdana Menteri ke? Bukan. Pendidikan mental. Baik. Okey. P yang ketiga adalah PP. Bukan PP kita ya. Baik. Tapi P pendidikan psikologi. P yang ketiga. P yang keempat adalah pendidikan PS juga, pendidikan sosial. Dan yang terakhir adalah PJ. PJ ni pendidikan jasmani. Cik Azhar pun tahu. Betul. Mesti minat PJ ni dulu ni kan. Dalam banyak-banyak mata pelajaran adalah mata pelajaran yang saya akan memberi komitmen penuh adalah PJ. Saya pun subjek tu saya tunggu-tunggu sebenarnya. Okay. Saya rasa anak-anak di luar pun sama. Betul. Okey, jadi itulah 5 P yang kita sebagai ibu bapa untuk menjadi dambaan anak-anak, ibu bapa yang hebat, kita perlu menekankan 5 P yang saya sebutkan tadi. Itu dia. Baik, untuk memastikan kita memenuhi kriteria-kriteria ataupun ciri-ciri ibu bapa dambaan anak-anak, penuhilah perkara yang perlu kita tekankan, 5 P tadi ya. 5 P. Yang kita tekankan secara menyeluruh kepada anak-anak. Baik. Dan kejap lagi doktor, saya nak tahu juga mungkin menjadi persoalan dalam kalangan ibu bapa dekat luar sana. Kenapa sebenarnya kita nak kena jadi ibu bapa dambaan anak-anak? Kan adakah anak-anak dah jadi macam tuan kepada ibu bapa pula? Kejap lagi kita nak rungkai berkenaan dengan perkara ini, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Bina Upaya Guru, Didik TV KPM. Ibu bapa dambaan anak adalah topik perbincangan kita pada hari ini dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan tetamu istimewa kita Dr. Mazli Syam Abdullah, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Psikologi dan Counseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, doktor, tadi kita tahu berkenaan dengan perkara yang perlu kita tekankan dan kaedah untuk menjadi ibu bapa dambaan anak-anak. Cuma timbul pula persoalan dalam kalangan ibu bapa dan juga mungkin saya sendiri pun sebagai bapa, timbul persoalan. Sebenarnya kenapa kita perlu menjadi ibu bapa dambaan anak-anak ni, doktor? Okey. Kita sebagai ibu bapa ni sebenarnya kita macam bila kita nak mendidik anak-anak ni kita macam main layang-layang. Baik. Ya, kadang-kadang kita lepas, kadang-kadang kita tarik. Baik. Jadi kenapa kita perlu menjadi ibu bapa dambaan anak-anak? Kita perlu rapat dengan anak-anak, ya. Tadi seperti yang Cik Azhar sebut tadi, ibu bapa adalah guru pertama. Baik. Jadi sebagai guru pertama, kita mesti mendidik agar dia dekat dengan kita, segala apa-apa perkara dia boleh kongsi dengan kita, bukan kongsi dengan orang lain. Tapi sekarang mungkin berlaku ibu bapa, mungkin bukan ibu bapa yang bersama dengan saya sekarang. Berlaku ibu bapa bila anak-anak nak berkongsi, dia tak berkongsi dengan ibu bapa. Dia berkongsi dengan kawan. Jadi ibu bapa tak tahu apa cerita. Tiba-tiba ada berlakunya bunuh diri. Kelar-kelar perkara yang tak baiklah, yang perkara negatif. Dan orang yang dicari apabila ada perkara-perkara yang susah hati, ada masalah-masalah, mesti dicarinya adalah orang yang bukan ibu bapa. Baik. Jadi kita perlu menjadi ibu bapa yang sentiasa dirindui, disayangi, agar kita boleh memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Contohnya yang saya sebutkan tadi, 5 P tadi. Baik. Kita berikan pendidikan spiritual, kerohanian, agar ia lebih menjadi anak-anak
mempunyai asas yang kukuh. Dan bila kita lepas mana-mana pun, anak-anak akan tetap menjadi anak-anak kesayangan kita. Baik. Anak-anak yang kita harapkan. Baik, itu dia. Kalau kita dengar daripada apa yang doktor sebut tadi, pentingnya sebenarnya menjadi ibu bapa dan anak-anak sebenarnya bukan memberi kesan kepada ibu bapa semata-mata. Sebenarnya impak ataupun implikasi yang besar kepada anak-anak. Cuma bila sebut perkenaan dengan impak tadi, mungkin doktor boleh kongsikan. Kalau kita kata impak ibu bapa dan anak-anak kepada kemenjadian anak-anak itu sendiri. Okey. Ibu bapa ni seperti yang kita sebut tadi, guru pertama. Jadi dengan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang asas agama yang kuat, anak-anak yang bermoral, yang berpendidikan dan segi mental yang baik, mempunyai pemikiran yang positif. Jadi bila kita lepas anak-anak dah habis dia dewasa nanti, dia akan menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. Pemimpin masa hadapan. Tak kira dia memimpin di dalam keluarga dia ataupun pemimpin di organisasi, pemimpin masa hadapan yang boleh menjadi generasi masa hadapan yang punya pemikiran minda kelas pertama. Dan didikan ibu bapa tu akan menghasilkan anak-anak yang berkualiti. Yang bolehlah membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Itu dia. Sebenarnya siapa sangka orang yang kita jaga, kita lahirkan dan kita didik dari kecil hingga dewasa, rupa-rupanya sebenarnya merekalah pewaris kepada kepimpinan negara ataupun memegang tampuk kepimpinan negara. Bukan mengubah masyarakat dan keluarga semata-mata, tapi mengubah sistem ataupun mengubah negara itu sendiri. Baik. Dan kalau kita tengok, doktor, kalau kita kata tadi, kita kata nak menjadi, perlunya kita menjadi ibu bapa dambaan anak-anak, dan kalau kita tengok impaknya memberi kesan kepada kemanjaan anak-anak itu sendiri. Kalau kita tengok dari sudut cabarannya, doktor, untuk ibu bapa hari ini, mungkin ini juga menjadi dilema dalam kalangan ibu bapa, nak dibandingkan cabaran dulu membesarkan anak dengan cabaran yang sekarang, mungkin ada sedikit perbezaan. Kalau dulu anak-anak memang duduk dalam rumah saja, orang kata oh ni anak yang baik. Tapi kalau sekarang anak duduk dalam rumah 24 jam pun, kita kata bukan kata tak baik, tapi perlu dipantau juga. Kan khawatir banyak perkara. Mungkin doktor boleh rungkaikan dilema itu, cabaran ibu bapa. Okey. Cabaran-cabaran ibu bapa kalau kita lihat dari segi pendidikan itu sendiri, dan hadis, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, ada bersabda, mendidik anak itu biar mengikut zaman. Maksudnya bila kita nak mendidik anak-anak, kita pun perlu ada ilmu mengikut zaman ini. Contohnya sekarang zaman IT. Jadi ibu bapa jangan pula anak-anak tahu menggunakan media sosial, TikTok lah, apa Facebook, semua tu kan, Twitter. Nanti ibu bapa ketinggalan. Jadi kita perlu memantau anak-anak kita dari segi penggunaan sosial, media sosial. Saya rasa itulah antara cabaran-cabaran ibu bapa yang kalau dulu kita kan mungkinlah ibu bapa yang dah berumur sedikit, teknologi itu agak kurang. Dulu kita main apa, chalk and talk kan, dulu kan. Sekarang dah pancar semuanya, semua informasi di hujung jari. Jadi perlu adalah ilmu ibu bapa untuk menghadapi cabaran-cabaran itulah kan. Itu dia. Jadi sedikit sebanyak untuk memahami ataupun nak mengekang sesuatu perkara daripada berlaku, jadi kita perlu faham masalah ataupun mungkin implikasi daripada apa yang sedang mereka lalui. Macam doktor sebut tadilah, zaman teknologi, doktor. Jadi penting juga untuk ibu bapa memahami ataupun menguasai teknologi itu sendiri. Baik. Dan kalau doktor boleh kongsikan seketika nanti, apakah asas kemahiran pengurusan psikologi untuk seorang ibu bapa yang berkualiti ni? Kita nak tahu ataupun kita nak minta doktor kongsikan sekejap lagi, tapi kita nak berterak seketika, doktor. Kembali selepas ini dalam Bina Upaya Guru di DTV KPM. Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita bersama dengan tetamu istimewa kita, Dr. Mazli Syam Abdullah, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM. Dan topik yang sedang kita bincangkan hari ini, doktor, adalah berkenaan dengan ibu bapa dambaan anak-anak. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan cabarannya dan impak ibu bapa dambaan anak-anak ini kepada kemenjadian anak-anak itu sendiri. Dan sebagai seorang yang ahli dalam bidang
psikologi dan juga kaunseling. Mungkin doktor boleh kongsikan asas kemahiran pengurusan psikologi yang perlu ada bagi seorang ibu bapa yang berkualiti. Okey, seorang ibu bapa yang berkualiti ataupun ibu bapa yang berhasrat untuk melahirkan anak-anak yang hebat, yang berkualiti, pendidikan psikologi P yang keberapa, tiga tadi tu saya sebutkan. Baik. Tu adalah amat penting. Jadi, apakah kemahiran yang perlu diterapkan oleh ibu bapa kepada anak adalah kemahiran mengurus tekanan. Baik. Kan akan berlaku cabaran-cabaran dalam anak-anak berkembang menjadi orang yang baik dan berguna ni, nanti dia akan ada cabaran-cabaran, ujian-ujian. Jadi kemahiran untuk mengurus tekanan, kemahiran membuat keputusan. Kemahiran membuat keputusan ni ramai orang yang menganggap benda itu perkara yang remeh. Sebenarnya ia melibatkan kognitif anak-anak itu. Macam mana dia membuat keputusan macam hari ini. Saya nak datang ke studio hari ini. Saya ada kemahiran buat keputusan sebenarnya. Nak datang ke tak ni? Macam tu. Tapi saya bayar. Alhamdulillah doktor datang. Sebabnya kita ada proses menilai, melihat, memilih alternatif. Ada beberapa proses lah yang perlu ditekankan kepada anak-anak. Itu dia doktor. Dan kalau kita tengok doktor, mengikut data statistik sempat saya baca juga daripada KKM sebelum ini juga melaporkan sebenarnya peratus mereka yang mengalami tekanan sama ada depresi ataupun anxiety dan sebagainya meningkat dari hari ke hari. Dan ini saya rasa mungkin apa yang disebut oleh doktor tadi perlunya kepada kemahiran pengurusan psikologi tadi disebut dalam 5P tadi doktor. Okey, dan doktor kalau kita kata mungkin untuk ibu bapa yang telah pun cuba berusaha menjadi ibu bapa dambaan kepada anak-anak. Cuma penilaiannya, kalau kita kata kalau murid-murid yang menilainya adalah guru, anak-anak yang menilainya ibu bapa. Cuma untuk ibu bapa yang berusaha nak jadi ibu bapa dambaan anak-anak, bagaimana penilaiannya? Nak tahu saya ini betul-betul ke jadi ibu bapa dambaan anak-anak ataupun sebaliknya, doktor? Okey, soalan Cik Azhar ni agak susah nak dijawab, tapi saya cubalah jawab ya. Jadi untuk kita melihat, kita menilai balik apakah pendidikan yang kita terapkan kepada anak-anak itu boleh ke atau tidak menjadikan anak-anak kita menjadi. Baik. Menjadikan anak-anak kita berkualiti. Jadi kita kena lihat balik apakah hasrat kita pada awal kita mendidik anak-anak. Adakah kita nak anak-anak kita mempunyai asas agama, moral yang baik? Sebab itu adalah asas sebenarnya. Bila anak kita mempunyai sikap yang baik, tahu yang membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Macam orang Islam, solat tak tinggal. Kan? Jadi dengan sendirinya, kejayaan-kejayaan lain akan datang kepada mereka. Rezeki-rezeki, kan? Manfaat boleh diberikan, dikongsi bersama. Kan? Jadi kita lihat adakah objektif, macam kita lah mula nak mengajar, kita datang buat apa-apa program kan. Objektif kita set yang awal-awal tu capai ataupun tidak. Kalau tak capai masa tu, apakah cara yang kita akan buat lagi atau kita akan uruskan lagi untuk mencapai objektif tu? Baik. Tidak ada perkara yang lambat lah. Baik. Itu dia. Maksudnya apa yang doktor sebutkan tadi adalah perlu ada objektif dan juga matlamat yang jelas dalam mendidik ataupun melakukan sesuatu, dan itu boleh dijadikan sebagai bahan untuk disemak semula adakah objektif tercapai ataupun matlamat tadi tercapai ataupun tidak. Baik, terima kasih banyak doktor. Saya pun sebagai bapa, saya rasa banyak sangat input dan juga ilmu yang saya dapat pada hari ini. Dan mungkin doktor sedar tak sedar sebenarnya kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan kita untuk bina upaya guru pada hari ini. Saya rasa macam sekejap sangat, rasa macam boleh tak ditambah lagi. Tapi mungkin di lain masa doktor, kita akan bawakan sekali lagi. Dan kalau kita kata doktor, apakah hasrat kan, mungkin sebagai yang terakhirnya, hasrat ibu bapa terhadap anak-anak dalam kita nak melihat anak-anak membesar dan menjadi manusia yang berguna itu sendiri, doktor. Okey, hasrat ibu bapa kepada anak-anak tu saya anggap hasrat saya lah juga pada anak-anak saya. Hasrat Encik Azhar pada anak-anak kan. Dah ada anak ya? Dah, alhamdulillah. Dua orang, doktor. Ni dah turun saham ni. Okey, jadi hasrat kita sebagai ibu bapa ni untuk menjadikan anak-anak kita
membesar dari segi berkembang dengan baik, menjadi orang yang berguna kepada masyarakat, boleh memberi manfaat kepada semua orang dan dapat nak kata pekerjaan yang baik, dapat membesar, dapat menjadi orang yang berguna lah. Tak kira lah nak apa dari segi kerja tu. Bergantunglah kepada pencapaian. Sebab kalau kita lihat kan dalam setandan pokok kelapa tu, buah-buah dia ada yang bila kita didik ni, didikkan kita sama. Kita sebagai buah apa ni mendidik tu sama. Ada yang menjadi, ada tak menjadi. Tapi kalau yang tak menjadi tu, bukan semua dia tak menjadi. Yang tak menjadi tu mungkin dia leaking dia, ketirisan dia, kekurangannya dari segi pendidikan akademik. Dia boleh capai lagi untuk berjaya dalam hidup ni dari segi kemahiran. Jadi berjaya tak berjaya pendidikan ibu bapa tu, harapan setiap ibu bapa nak anak dia bila dah dewasa menjadi orang yang berguna kepada masyarakat, negara dan bangsa. Itu dia. Hasrat yang sangat besar, tetapi sebenarnya tidak mustahil untuk kita capai kalau kita ada usaha berterusan ke arah itu. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Dr. Mazli Syam Abdullah, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih banyak, Doktor, kerana sudi bersama kita pada hari ini dan sudi berkongsi ilmu berkenaan dengan topik yang kita bincangkan hari ini, ibu bapa dambaan anak-anak. Sebagai akhir kata, ibu bapa terus menjadi ibu bapa berguna kerana anak-anak adalah cerminan kita. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.